Ya turun aja, turun dulu. Ini sebagai langkah antisipasi kami, terutama situasi yang meningkat akhir-akhir ini terkait dengan ancaman teroris. Seperti kita ketahui bersama bahwa mereka sudah mengincar aparat, dan kami melakukan antisipasi dengan melakukan pengecekan secara random. Terkait dengan pengecekan secara random ini juga atas instruksi langsung dari Bapak Mando 1, Bapak Kapolda, berikut diteruskan oleh Bapak Kapolresta, dan kemudian ke dalam jajaran Polsek Wikora menanggapi dengan cara seperti ini. Untuk demikian ini kami harapkan tidak terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota, dan secara khususnya juga Polda Kalbar tentu. Tentunya melakukan pengamanan intensif. Kami di sini siap sedia, siaga 24 jam, tentunya dalam hal ini juga membantu untuk para calon penumpang mendapatkan informasi juga. Silakan tidak usah ragu-ragu, di sini ada pos pelayanan terpadu, ada pos keamanan juga, yang dalam hal ini pos keamanan dari Polresta Pontianak Kota. Tidak usah ragu-ragu untuk melapor bila ada indikasi adanya ancaman maupun barang yang tertinggal yang diduga merupakan barang peredar atau apapun itu, silakan langsung dilaporkan kepada kami. Tidak usah ragu-ragu. Untuk malam ini jajaran Polsek Wasdipora melibatkan 8 personil dibantu dengan beberapa instansi terkait yaitu TNI, dan kemudian dari Dinas Perhubungan juga melakukan pengamanan tentunya, dan kami selalu bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman tentunya di pelabuhan.